Dulu larang adik-adik Vanessa Angel terjun ke entertainment. Dodi Sudrajat kini jilat ludah sendiri. Dodi Sudrajat pernah mengungkap penyesalannya telah mengarahkan Vanessa Angel ke dunia entertainment. Dulu Dodi yang bertanggung jawab mengarahkan bakat dan talenta Vanessa. Ia memasukkan anaknya itu ke sekolah model, sekolah acting, hingga presenting. Sampai akhirnya dia masuk ke entertain. Dan ada kasus sama saya. Itu penyesalan saya yang terdalam, ucap Dodi Sudrajat di acara pagi-pagi Pasti Happy seperti dikutip dari pada video di kanal YouTube Trans TV Official. Dodi juga sangat menyesal ketika gagal dalam membimbing dan memberikan perhatian lebih kepada buah hatinya itu, mengingat sang almarhumah sempat terjerat dalam kasus hingga membuat hubungannya dengan Dodi semakin tidak baik-baik saja. Itu masa lalu, apapun yang terjadi, sudahlah yang sudah-sudahlah, terang Dodi. Belajar dari masa lalu, Dodi mengaku tak mau mengarahkan adik-adik Vanessa Angel menjadi seorang public figure. Meski mereka semua memiliki talenta yang mewarisi bakat dari Vanessa, adik-adiknya saya nggak kasih ke dunia entertain. Dari beberapa bakatnya saya lihat memang kayak Vanessa, tapi saya sudah nggak mau lagi, tandas Dodi. Namun Dodi seperti menjilat ludahnya sendiri saat Mayang dan Cika adik Vanessa terjun ke dunia tarik suara. Mayang dan Cika tergabung dalam grup Vanessa Family mengcover lagu Kemarin dari Seventeen. Dodi sendiri mendukung penuh adik Vanessa terjun ke dunia entertainment. Sejak dulu, kata Dodi, telah mendaftarkan kursus gitar untuk anak-anaknya. Selama ini main gitar bareng. Ya, nyanyi bareng. Kursus gitar dan nyanyi bareng. Ya, dia kehilangan, ujar Dodi, seperti dikutip dari kanal YouTube KH Infotainment yang tayang pada Minggu 28 November 2021.